worth it? Yes, apakah worth it? Mari kita buka, harganya sekitar 2 jutaan ya. Kita buka. Apa namanya ini, Tas? Popcorn. Iya, kita alat pembuat popcorn ya. Ini harga 2 juta dan katanya ini yang setengah 520 ml atau setengah kilo ya, hampir ya. Ini belum saya buka ya. Saya ingin dulu. Ini beratnya tulis berapa sih? Beratnya ditulis 2500 gram. Oke, mari kita buka. Wow. Ada lapisan kedua. Mari kita buka dulu. Oke. Oke. Lapisan ketiga. Wajib video unboxing ya di sini. Kok bisa ada dua ya? Mari kita begini aja ya. Apakah benar? Ini dikirim dari Jumbo, bukannya kecil. Lapisannya apa? Aku nggak tahu ini apa ya. Tapi ini jangan buka dulu. Ini. Wow. Juga. Memang agak besar ya sepertinya ya. Apa? Balkon tulisannya. I buy you. Ini ada semacam beberapa hampir sama ini ya fungsinya. Pecah satu ini. Oke. Kita lihat dulu. Ini kantongnya, kantong ini untuk hasil ya. Kalau misalnya udah jelebuk ini ke sini, bung. Apa kita akan eksekusi? Mari kita coba mungkin ya. Kita langsung saja. Begini ya. Kecil ya. Tapi ini termasuknya jumbo loh. Nanti kau lihat sendiri ini apa ini ya. Kita lihat dulu. Ini kau dimasukin sarung tangan, kita lihat. Oh, ini semacam untuk makanan ya. Oke, semacam lilinnya ini. Lilin. Oke. Ini sarung tangan ya untuk nyarung tangan dulu. Iya, itu temperatur. Jagung bapak mana? Jagung nggak termasuk lah itu makanan. Oh, ini dapat karena ini apa namanya semacam apa ini? Suku cadang dan dapat lahar juga suku cadang ya. Oke. Oh, ini kalau ada begini aja ya buat apa ya? Ini buat apa ya? Caranya dari situ pangkep. Tidak, dia tahu-tahu dari jeduk aja. Tuh, ini dah kosong ya, tidak ada isi. Berarti. Oh, ini kayaknya cuma buat ini kali buat ganjel ya, ini kosong. Kosong. Oke. Okay. Ini ganjel doang ini, tidak ada isi. Ganjel ini. Oke, okay. Ini kayaknya ganjel doang ini ya. Ini saya tunjukkan dulu ganjel. Apa-apa, iya maksudnya. Oke. Okay. Kayak ada alurnya tapi pecah ya. Wah, pecah ininya. Apa namanya? Mililiternya pecah. Ya. Pecah mililiternya. Jadi oke. Ini kita taruh dulu ya. Cuma sudah tidak ada lagi barang ya. Oke. Ini sarung tangan. Gratis. Ini. Ini enggak masuk ya, ini punya saya. Oke. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu apa ya? Coba. Kita lihat dulu ini. Itu kan dalamnya misalnya dimasukin segitu segitu kayak itu kan ini kalau misalnya dia akan bunyi tss gitu. Wah, tabrak. Oh, ini wah penok ya, masih bisa diperbaiki. Kalau yang pecah tadi tidak bisa diperbaiki. Pecahan kita lihat barangnya dulu ya. Itu bagaimana sih ini? Itu apa maksudnya? Kita lihat dulu ya.
Masukinnya di mana? Animal. Hah? Animal. Keluar dari mana? Lu nanya mulu, lu cari jagung di sana ada enggak? Beras. Ada di situ. Ha. Apa dia itu? Dia masukin negara-negara. Terus keluar deh. Ya keluar emang tuh, kok kan memang nih. Iya, kita lagi nyari mama, nyari. Itu tidak ada di dalam daftar sini, apa ini ya? Oh, kita buka saja ya. Gue? Hah? Itu ini. Nih, jangan dicau-cauin dong, Kak. Ini anak ayah, apa? Ini jagungnya. Ya, mungkin jagungnya tinggal. Tatakan ini, kalau buat jagungnya, tatakannya. Kita buka aja dulu ya. Aduh, apa itu? Apa ini ya? Apa buku kah? Mampas. Wow. Bukan. Ini tempatnya tas. Tempat. Tempat. Kamu masa enggak ngerti? Ada bunyi. Ini buat kipas dulu ya, masa. Kimu ini punya papa dah. Kimnya aku. Dulu. Coba dulu nih, mana katernya tadi dilempar sih? Mungkin aku yang nanya, Miki. Oke. Aduh, donat. Maksudnya biar gak kabur begini, Tas. Tunggu lagi. Berat juga loh sebenarnya. Oke, mungkin ada yang bertanya nih harganya berapa. Ada kayak lumayan ini. Oh iya begini tas penempatannya tuh. Di sini. Terus. Lagi mau apa? Aku juga belum tahu dah. Ini buat apanya? Coba ini kita taruh begini lah. Buat HP, buat. Ini mau lepas. Ini kayak gue apa? Aku belum main aja, kalau main aja udah sejam dua jam mama ini nggak ada kering sih. Tidak, aku sebagai minyak di situ tadi. Sebagai minyak di situ. Apa nih? Ini kacang ini dia nih. Apa yang panas nih? Sebagai. Ini ada sesuatu nih di sini tas. Biji. Wah. Wah. Ya santai. Ya. Oke, ini di mana ini? Letaknya ya. Pada pot segini nih. Kita enggak boleh langsung mengoperasikan. Iya, Mbok. Hah? Iya, Mbok. Enggak, ini memang ini apa namanya? Valve. Oke. Ini bajunya kok gelundungnya malah nyisor. Ya orang bakal gelundung nyisor. Kamu pakai minyak ini kali. Minyak goreng. Nih. Kamu siapin jagungnya sama minyaknya. Kita langsung coba ya di sini. Ih, oh, apa biru-biru nyala begitu terang banget. Iyalah. Tahu. Tahu aja. Gitu. Ini sih. Tadi pagi. Ini Tasya nanti mau jualan apa namanya Tas? Kokron ya. Sekolahan. Minyak goreng tas. Kita pakai minyak goreng saja ya. Minyak goreng. Kulkas lah, kalau nyokapnya mak cari ya situ. Oh ini buat muter ininya. Ini nih. Nah gini ngancenginnya supaya ini berapa. Ini ada iklannya ya. Ini tas ini buat ngancengin ini ternyata. Ini ada iklannya enggak? Wah, kamu ngaco aja. Ini mah. Karena ini. Tapi nanti kita bisa pakai kastor kok. Ini banyaknya tuh gimana? Sumpit. Ini gumai gua apa itu? Mau kok mau jeblukan nih? Gimana sih? Jeblukan ya. Iya. Kalau banyak menculat. Di sini banyak tuh. Tuh. Makanya. Masih
Ya Tuhan, nanti kalau keluarnya nanti keluar di mana, keluar di mana, keluarnya di luar. Makanya nih kita sama-sama nih, jangan ngayap dulu ya ke atas. Kita nikmati. Ini harus dulu nih, taruh rumah. Kacangnya dulu nih, biar kau klik. Oke, ini udah kacangnya. Kalau nggak boleh nih, bawa pulang. Banyak banget deh, kita pakai dikit deh, Tas. Tetesin. Gimana? Salah. Benar. Ini kan harus pasah dulu, mah. Kalau nggak pasah ini ya doang kepakar. Mengerti lah. No. Kalau ini 5 berarti 5 gelas itu. 5 gelas. Iya, kalau 500 ml kan 100 ml itu. Jadi 5 itu, 5 lebih enggak apa-apa masukin. Itu ya cuma 1 ya. Langsung habis. Ya 100 mili kalau mau 500 pakai ini dulu, jangan pakai jagung dulu, jagung belakan. Kita pakai ini dulu, apa namanya? Duk. Beras. Kita beras dulu. Beras. Jangan. Ya. Gimana kalau beras dulu kita lakukan ya? Lagi mau apa? Hah? Gak tahu juga. Nanti kita lihat nanti, kalau ini kan buat suku cadangnya tuh ini suku cadang kali, ini peralatan nanti buat nyopet. Peralatan juga ini. Santai lo, ini pakai tangan, pakai sultan ya kan berminyak kan tangan itu tuh. Tapi aku sebenarnya udah punya sendiri ini sultan khusus. Enggak, kamu harus pakai topi dan pakai ini sarung tangan kalau mau ikut megang. Ini namanya safety. Safety. Topi. Atau pakai helm. Kita coba dulu ya. Mana berasnya, Mak? Ngambil banyak apa ini? Kita mau uji coba. Oh, langsung kasih garam juga. Nah, kalau nggak ada garamnya bagaimana? Nanti kagak asin. Salah. Saya pakai instruksi, ya. Ngomong doang kayak gitu dalam hati dia. Saya mau lihat pun gitu. Sorry nih, minyaknya bukan iklannya karena dikasihnya ada mereknya ini. Anak-anak. Adanya katanya. Sorry ya. Apa sih? Oh, sampung juga. Sorry ya. Seperti. Bagaimana bukanya, bagaimana ini? Hei, mau keluarin rupanya, masukin rupanya. Kita disukain aja sih, ya. Ya, taruh dulu, tak. Itu masukin lagi sini. Ini mau pakai beras dulu. Ini kita pakai beras, benar nggak ini 500? Pecah ya, anunya, keperiwi kayaknya mau. Tapi dicuci dulu apa ini? Iyalah, masa langsung gemuk. Kita pakai minyak aja, minyak itu membersihkan juga. Maksudnya
Gimana caranya ya? Tolong nyariin gitu. Kamu mau punya bantuin? Pestisida. Kotor apa? Kotor. Kotor memang dari ini ya, udah begini. Beras mau jadi apa sih? Hah? Kok beras jadi apa? Jadi cipang. Cipang. Di beras. Ayo kita bersihkan dulu ya. Aduh. Atau kita masak satu kali lah, nggak apa-apa. Tidak higienis. Tidak apa-apa lah. Kotor biasa, kotor-kotor aja kok. Kue lumpur. Ya maaf sih. Alatnya pakai apa sih ya? Mesinnya masih itu nih. User manual lagi, kena manual. Tampilin. Hah? Pak, kena manual nih. Iya. Di sebelah. Yeah. Well, close stroke. Oops. Always well close. While using the product, direction of opening. Under no general, but open it touching any person, animal, or for the way of it. Kerah, kita langsung lihat. Di sekarang di. Di sini, itu apa namanya? Beras, kita takar dulu. Mampu nggak ini? Mak duduk sana mak. Saya di sini, saya sebagai supir tukang. Oke. 100. Cipang sih itu yang apa ya? 200. Apa gue digital? 200. 300. Operasi. 400 kurang. Kurang 500. Kurang. Oh, 500 sudah. 500 gini ini katanya. Ini. Nah, kita 400. Cuma 400 ini. Begitu bergeraknya bagaimana? Bisa kata mana tadi? Ah, santan dulu, apa lagi ini? Kok mati? Perbandingannya pakai ini tuh, lihat nih, ini panjangnya nih. Mungkin
Dan nyoba cuma segelas aja dulu. Nyoba segelas aja. Miliarnya dibikin-bikin. Cuma karena takarannya cuma itu segitu, 500. Takarannya begini. Takarannya beku, wes 1 slow itu ya. Takarannya 1 slow. Oh ya. Kita sini. Karena mana karena ah pas dulu nih kayak bantuin rusuh doang. Kita kasih garam sini. Langsung aja sini. Seperti biasa. Pasti bisa dibuka. Kita langsung asinin. Coba aja. Kalau yang ini apa? Wah. Cibang, cibang kayak apa sih? Mana mau naik cibang kayak apa katanya? Rondong, tahu Jepang rondong yang satu yang jagung, yang satu ketan, anto, Jepang. Kang saya ada. Ah, yang ini harus ini. Tunggu dulu dong, korek tas. Kamu dikasih korek juga. Awas kamu tangannya. Jelupnya bisa. Ini bagaimana ya? Yang sarung tangan, Pak. Walaupun siji. Ini gak kayak palsu, yo. Orang kobar. Dekat situ, tisu situ semuanya kok. Suara jarum jam. Mana aja tuh? Kamu putar tas, biar tas putarin tas. Oke lah, udah. Pastilah, Pak. Oh, Pak.
Hah? Angkat. Angkat apa nih? Kesalnya ya. Kalau di video cepet banget, terusan di atas langsung dead ya. Terus apakah worth it? Pas soalnya, pas burung nih. Dijelaskan apa? Lupa sulit, kan tapi. Dijelaskan apa sih? Tidak ada lagi. Masih terus. Ayam bakar tas. Itu dikecilin pintu. Supaya sudah banyak tuh. Nenek mak, gantian mak. Ya. Mama mau lihat tadi. Nggak naik kemarinnya tuh. Ustaz, kamu dan anteng tuan di situ deket ituan deket apa namanya bangku ada api wangi. Thank you.
KG CM2 kok. KG CM2 apa ini? Kakek kilogram CM2 diameter persegi pas persegi ada air tas ini di sini apa emang ini yang enggak ini asap loh apa nih iya dengan air air itu minyak bisa pakai ini sih pak, pakai ini sih, nanti bukan kecewa. Keluar air tuh. Rasa apa sih? Bisa pakai ini sih pak, bukan pakai ini sih pak. Mantap. Pansan dikasih sarung tangan masih karena belepotan. Puterin tas, jangan berhenti muter. Oke, aku kena selesain aja ini. Wah, tahan ya, lama banget ini nunggu, masih lama sekali ya. Bohong ini kalau di video lah. Kayaknya ini iklan. Iya, temperaturnya udah naik ya. Jadi bener nih, yang kata aja tas. Mari kita kata aja ya. Kata nih, bok. Nanti nih, tiup. Ditiup lah. Asal. Oke, mari kita coba ya. Oh ini biasa nggak di sini sebenarnya nih buat itu. Oke, lihat. Oh ini buat biasa nggak sih kok. Coba lagi. Apakah worth it? Apa kita try it? Ini buat di mana sih apa ini? Ada yang belum terpasang kan? Kan benar bisa terkotok. Hah? Yes, astaga, ini belum terpasang ini tas di sini. Oh ya kosong. Mau apa nih? Ini untuk nutup. Yuk, yuk. Aku bayu nih makan ini cireng. Nah yang kagak ada tekanan anu ya. Tuh, ya di sini nih. Ah, gimana ini kita coba dulu. Apa aku pilih sih? Ini gak ada tekanan dirinya. Tuh kan gak ada tekanan tuh. Tetap aja berat. Ini lagi kelar masih mana? Itu kelar sini. Ini? Ya. Jadi hitam doang. Hitam gak apa-apa. Kalau pikir apa? Cintailah kotor. Pakai gue. Betina anget tak kopi ya? Ya betina anget panas. Ini karena ini belum ditutup ini ya sudah sini tas. Ini tadi harusnya ditutup ini baut yang satu ini. Ah kan. Papa. Gimana sih? Belum. Udah panas banget padahal tuh. Belum enak. Oke, kita ulang lagi masukin tas. Lagari popolnya langsung lah. Hah? Ini bagaimana bersihnya? Ini apa? Ah, gimana sih? Karme berair lah. Karena kamu nih. Jadi karme komedi. Tapi ini gagal nih. Yang ini harus yang pertama. Apa lah? Oke. Ini mana nih, Yung? Nah, semua dulu sedikit dulu. Separuh dulu lah. Makanya wadahnya bikin dikit bukan mau berapa-apa. Eh, kamu juga sih. Pada apa? Hilang loh di bawah tukang beras. Ini dia. Gagal. Pokoknya satu belum terpasang ini. Ini buat. Gak ada tekanan. Oh Tuhan, mau dua kali pisang. Semenek. Ya sini, pokoknya. Nah, sekarang baru. Berarti dibuka gitu habis itu. Ya kalau dibuka gimana kita makan, Mak? Iya, kopi masih mau. Nah, berarti kalau misalkan dibuka kayak begitu, masuknya jangan terlalu penuh kalau mati. Ya, dimuat-muat ini, tas. Di sekendil begitu. Iya, iya. Iya, iya. Namanya kita lagi uji coba, Mak, gitu. Ketak-ketak, Mak. Jangan kan kayak gue pokoknya lebih dikasih, ya.
Aduh, nyari dong tas. Gimana sih, kuat kemana? Udah gedein sih, kamu jahit banget sih ya. Apa? Ih, lo mati. Udah cemong, kiri kanan ini. Ini dia nadain beginian ya tas. Enak tuh sekarang keluarnya. Mau begini nih keluarnya kok dia. Tahu. Ya memang begitu. Ini panas. Eh, putar. Oh, tapi lagi ya. Ini cuma tinggal begini doang, tarik keluar. Eh, putar terus ya. Ya, aku mau putar. Gong, nong terjepit. Tambah kosong. Jadi petak-petok kek. Yang penting senang mak, ya. Tiap orang berbeda semuanya atas ya. Kita mencoba hal-hal yang baru. Mama ketawa tuh kalau gitu. Senang kok. Terus diputar tuh nggak boleh berhenti. Mana? Nah kayak mama goyangin di teflon aja ta seger-seger biar ini semua lotak-lotak semua teflon ditutupin udah jadi ini dong ini ada pipa pipa di sana ini tapi tadi dari mana belum panas kata kerumah ya orang tamu naik ke tas naik kecil naik. Tuh pada mulai patek-patek. Jangan sampai beli. Apa aja? Ya cakai aku. Nah kamu suruh pegangin, gue masih suruh ini. Ah. Lihat nih, gue cemol nanti siapa yang jadi korban nih. Aku ketawain mulai tas. Masih gak ngapa-ngapa. Mukanya bener. Kita lepot begini langsung ke mukanya gitu. Gitu. Maka terus digoyang terus. Digoyang biar rata. Ya enggak, biar kering. Terus kamu isi berubah kan main tehe. Boleh naik nggak itu tekanannya naik. Naik.
pemesan tadi bautnya nggak kepasang ya kan? Apa kan kepingin sih dulu? Itu mak tolong dieksekusi dulu itu kamu. Jadi bautku jangan banyak bantu. Nggak mau. Ini maksudnya ini tolong dimasukkan ke apa nanti bolehlah kita coba lagi yang kedua nanti atas. Iya menjokong. Pakai piring apa apa nih? Begini sih papa kan eksperimen muka. Ini sudah sup aja gue, nanti papa tambah ya pak Widi. Ya iya. Iya, tok beras. Beras kan memang ada sisa, ya biar masuk lah. Bismillah. Itu kan nanti mau dipakai buat ini, buat wadah ini. Gak apa-apa, hitam-hitam gak apa-apa, Jel. Kamu kalau mau ini, kamu lah yang puter lah. Mau yang papa pegangin aja. Papa yang itu, kok ya. Tunggu, sini. Kok pegangin tadi, begini tas. Ini pengen dulu ini. Yang awas satu. Papa ini penggangin dikit. Ya jangan dekat-dekat ya, Pak. Penggangin ini. Supaya agak mekar. Nah, itu maksudnya. Nah, kan jadi mah keluar. Lalu apa? Iya. Lalu apa tuh? Iya, jadi keluar malam ini ya. Sayang. Salah strategi harusnya atasnya doang ya gitu nanti. Oke. Budi. Ini sabar nanti juga mendesis ya. Gelap tas. Ini nanti dipegang atasnya aja, bagian bawahnya dipegang. Terus udah di stop. Ini kalau lagi muter biarin dulu. Ini santai. Tidak ada yang dapat dinikmati mudah. Tukang mata pun butuh bermenit-menit buat tunggu mematang. Ih jangan digituin, nanti tumpah semua. Pas kalau ditabok-tabok gitu. Kalau nggak mau papa yang puter. Iya. Tapi kalau ditabok-tabok begini nanti apa tumpah malah repot semua. Ini panas. Ini barang udah terbakar semua. Ayo. Mas ngerti dong ini sambil denger ini. Berapa? Pesinya gue habis. 2. Kasih atasnya sih. Berapa aja? Tadi masukin berapa? 15 pas-pas. Sekelas kurang. Sudah sekurang gimana? Sebenarnya lah 60. Ada di videonya di luar tadi begini. Set, muter sekali dong begitu sudah selesai. Lama terus untuk terakhir kalinya lebih lebih panas. Hah? Biasanya dulu biar enak. Hah? Inilah hidup. Kadang di bawah, kadang di bawah. Kalau mama senang di bawah. Ih, langse kemana-mana itu buat makanannya malah buat langse. Makanannya. Mana HP itu buat apa? HP itu saya mau lihat PSI-nya berapa sih? Makanannya. Buka. Tidak payah gue dah can. Itu aja di kita ini. Mana? Bukan gitu. Oh, setelah bikin platform PSI-nya berapa-berapa. Misalnya jagung berapa PSI-nya gitu. Nah, Google. Ya. Kita tak sulit banget. Enggak khusus sekali. Nah, repot-repot dulu. Ini dia juga. Apaan? Jagung? Nah, popcorn jagung kayak berapa PSI? PSI? Makanannya. Berapa PSI? Iya. PSI tekanannya.
berapa versi tekanannya atau terus ripok pun dari berapa versi tekanan. Tekanan hingga 9,2 ATM atau 135 PSI. PSI 100 berapa koma berapa? 9,2. 9,2. Ini baru 2. Parikan popcorn jauh lebih kuat dibanding dengan biji jagung lainnya dan mampu menahan uap bertekanan hingga 9,2 di atas tekanan. Berapa jam lagi ya? Pop. Ini pop namanya, bukan popcorn. Ini bar apa? Hitungan bar apa? Hitungan apa ini? Dia cuma ada angka 2 mc. Kilo persensi apa? Kita sebutkan dulu, Pak. Papa mau lihatnya di kompresor. Bikin popcorn jagung berapa bar? Enggak ada. Ya Tuhan, namanya riset. Oh, enggak ada aja tas. Biasa kita ketik dulu gitu. Berapa bar? Terus nambah dicari. Gelet anak ora. Dari rumangan tuh. Apa tulisannya BARS? Iya. Oh ya pada baik. Mana apa? Rolas-rolas. Gak ada sih. Mana apa yang di atas itunya? Paris baru sampai. Bikin popcorn jagung berapa bars? Berapa bars tekanannya untuk bikin popcorn jagung gitu. Maksudnya kita tuh mau ngomong tekanannya. Iya. Berapa? Bikin popcorn jagung berapa tekanannya? Sampai pegel cuk. Berapa tekanannya? Bimesi mae. Berapa? Berapa baris? Ini kalau banyak makan ini namanya pasti derajat tahu pada baik. Ayo lapar nih, aku lapar. Enggak ada kan? Coba aku ketiknya bagaimana? Bikin popcorn jagung. Ya, lihat. Berapa bar tekanannya? Pakai bares.
Harusnya dibuang ya, Tasya. Miki baris. Jangan baris, kamu juga bahasa Inggris itu. Tadi udah bahas kok. Kamu gak lihat ini, saya sudah mulai lapar. Belum ada. Nah, Pak, Bapak singgir lagi. Udah lah, Bapak lagi begini tangannya. Kalian sebagai asisten-asistennya buat Bapak. Ini udah berapa bar ini? Mau keluar, Pak. Mau keluar, dengar. Oh, jadi biar gak meledak pas ini tuh dibuka ininya nih, yang ini dibuka ini. Itu dibuka dulu kan otomatis jadi gak meledak pas dibuka. Tetap meledak dulu. Sing pertama papa ngomongnya apa? Sing pertama papa ngomong balik SI bukan partainya Jokowi ya. Duk lah tutas kamu itu jadi belakotnya di sini. Ini kamu bisa nyalak di sini, taruh di situ tuh, lihat tuh tutasnya sikirin barang lu jangan di situ. Ini kalau Bapak bilangin di sana mau marah. Kan baru berapa ini? Belum. Baru 4. Masih berapa bar ini komputer itu? Apa baca dulu ini pada kagak sekolah sih. Mau sekolah. Mama suruh sekolah mendingin nikah. Ini pacaran, tidak ada jadi nikah enggak mau. Karen direct 910. Besoknya 910. Jasmine Brown. Walnut sunflower, sunflower bunga matahari berarti. Sunflower. Bunga matahari yang gue. Sweet potato chestnut 78. Koran 910 sudah. Angkanya berapa? Angka berapa? Ini tuh bisa 10. 10. Berarti ini sampai. Irak Austin 910. Aku udah gosong nih, ini itu bagaimana sih? Ini kali 10 apa enggak? Tuh. Kalau kali 10 sih sudah cukup. Aku udah buka aja tas. Jepul aja ya, kita coba ya. Serem juga, gue juga serem tau. Mana mati di situ nih. Mati pasti ya. Oke.
Kita siap ya. Kopi mesin lah. Pada baik. Nah. Bu. Oh, malah tak pendung tas pendung buat buat pai. Ya hari ini di yuru mateng ngomong tembak kedua bar be. Lepa apa ngokon debu kok? Mangye, ah. Mah. Usung aku. Isiran kerapat mulutnya. Bapak sih ngekon. Ternyata tidak semudah seperti yang di konten-konten ya. Oke. Jadinya mati bro. Coba di sini belum matang. Belum matang. Oke lah segitu aja videonya ya. Kesel lagi pak, jangan bersih iklan. Udah kecapean ini. Aduh. Jangan-jangan dong. Ntar pas dimasak lagi di ituan teflon, itu jadi. Kagak ini nanti jadiin pakai ituan, pakai blower saja lah.